Oke, adik-adik, selamat datang dan balik lagi di channel aku, Nuga Prison. Jadi di video kali ini, sesuai dengan requestan kalian, gua bakal coba ubah nomor punggung pemain-pemain gua. Karena gua jujur itu paling males ubah-ubah nomor punggung gitu, cuy. Masa Ronaldo katanya nomor 9 kan enggak banget gitu, bro. Oh, nomor 19 malah ya. Oke, jadi di sini kita pakai referensi yang ada di Google, cuy. Yang ada di Google ya, kita pakai referensi yang ada di Google. Kalau Donnarumma itu nomor berapa, cuy? Donnarumma number tuh nomor 01 atau 99. Tapi kayaknya kalau kiper kita pilih nomor 1 lah, cuy. Kiper 1. Oke. Okay. Walker nomor berapa, cok? Di sini kita pilih si Walker nomor 2 ya. Walker nomor 2 kita ubah berarti Walker nomor 2. Oke, udah, cok. Konfirmasi ya. Stone nomor berapa, cok? Stones nomor 5 ya. Kalau si Stone tuh pemain City kan ya, pemain City ya. Kita ubah nomor 5 berarti, cok. Nomor 5. Oke. Terus Van Dijk emang nomor 4 sih kayaknya. Van Dijk nomor 4 benar ya. Terus untuk Vardiol number, kita coba lihat Vardiol nomor 24 kalau di timnas nomor 20. Ini udah 24 jadi nggak usah kita ganti lagi, coy. Untuk Casemiro number nomor 18 kita ubah ya, 18. Di MU nomor 18 soalnya, cuy. Di MU nomor 18. Terus kita oke. Camavinga nomor 6 di Madrid, nomor 25 di timnas. Nomor 6 lah ya, 6. Kita masukin yang versi klubnya dulu. Oke, kita ganti. Terus Bernardo Silva. Kalau Besi lepas tuh di City nomor 20 bener ya. Di sini udah ketek. Berarti pintar juga nih Garto ya. Terus di sini ada Neymar. Neymar tuh berapa ya? Neymar number di timnas sama di Al Hilal nomor 10 sih. Jadi udah nggak usah kita ganti lagi, cuy. Mbappe di Madrid ya. Mbappe Madrid tuh 9, cok. Dia nggak ambil nomor 7, jadi kita pilih nomor 9. Dan nomor 7 hanya untuk sang GOAT versi terbaik, yaitu Cristiano Ronaldo Mangdodo. Oke, kita masukin nomor 7 tentunya, cuy. Gacor parah. Oke, di sini sekalian aja sama subnya. Substitution-nya kita ganti untuk Van Persie number. Van Dijk, bro. Salah, bro. Van Persie number tuh nomor berapa ya? Di Arsenal nomor 10, di MU 20. 10 udah ada ya, 20 ada nggak sih? 20 belum, cuy. Jadi kita pilih nomor 20 saja. Kita masukin 20. Oke. Kita konfirmasi. Oh, Bernardo Silva tadi, cuy, 20 ya. Bernardo Silva udah 20. Gua lupa, bro. Berarti Van Persie kita ubah ke nomor 32 di Fenerbahce, dia 32 ya di Fenerbahce, nomor punggungnya 32. Terus Haaland tuh nomor berapa ya? Haaland number nomor 9, tapi di sini udah ada Mbappe. Nomor berapa ya? 8 lah, kayaknya 8 lah. Vinicius nanti kita ganti aja. Vinicius atau Arnold number 66, cuy. Arnold tuh 66. Ini nggak bakal ada yang sama sih, soalnya nomornya nomor gede gitu, cuy. Oke, kita konfirmasi.
Vinicius berapa ya? Vinicius number Vinicius 20 sama 7, tapi udah ada. Jadi ya mungkin 19 aja lah, 19. Havertz number itu 29, udah ya, enggak usah kita ganti lagi. Kalau di timnas Jerman tuh nomor 7 dia ya. Untuk Merino number dia tuh nomor berapa ini, kok enggak ada ya? Mikel Merino bukan sih namanya? Mikel Merino. Oh ini nomor 6 udah ada nggak? Camavinga udah ada, 15 belum ada cuy. Jadi kita coba ganti nomor 15 untuk si Mikel Merino, pemain antar berantah dari Spanyol ya. Kita masukin. Oke, di sini kita ubah juga tugas pemain gua. Untuk kapten jelas Sanggot versi terbaik ya, versi originalnya. Cristiano Ronaldo Mang Dodo. Untuk free kick di sini mungkin gua bakal pilih antara Neymar atau Ronaldo, tapi Ronaldo jelas lebih gacor. Penalti juga Mang Dodo Ronaldo. Untuk corner umpan lambung tuh Neymar itu, tapi keren parah cok, Van Dijk gila sih, 93 ya. Corner ini tuh corner kanan ya, corner kanan ini corner kiri udah paling benar sih. Bernardo Silva kan kakinya kiri, jadi cocok banget buat lambungnya ke dekat gawang gitu cuy. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Coba kalian komen di bawah, harus bikin konten apa lagi. Gimana kalau gua bikin konten review squad subscriber gua? Kalian coba komen UID akun kalian, nanti gua bakal coba lihat ya. Yang beruntung bakal gua bahas mungkin antara 5 atau sampai 10 akun yang bakal gua bahas, entah itu dari formasi, taktik, lanjutan sama pemainnya gitu cuy. Jadi segitu aja video kali ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih.